Kamila yang Noah? Ditung nih. Oke. Lagi nak? Dihabisin nggak? Habisin. Oke, stop. Iya. Nah, hasilnya menjadi kok ini untuk menghilangkan kuman. Tetapi memang warnanya menjadi tidak jernih, malah tidak sejernih ini karena sudah ada kapok. Jadi pH 6-8. Oke, dan kita sering berinteraksi dengan cairan-cairan itu. Kita cari tahu ya, mana yang kita dia punya pH 14 ya. Kita cocokkan. Sedangkan yang ini tadi kemana? Wow, seperti ini. Baik. Sekarang kita cek yuk, yang ini tadi adalah air jeruk nipis. Yang ini adalah obat kumur. Yang ini adalah cuci baju, sabun cuci. Semakin ke sini, maka sifat cairan bersifat asam. Yang sini bersifat basa. Yuk kita lihat apa sih efek cairan asam dan basa. Biar terserah dia mau yang di mana, tapi ini kita celupkan ke cairan-cairan ini. Kemudian kita tunggu selama 30 detik, minimal 30 detik. Kita masak. Cairan itu akan ya, silakan yang mau mencoba untuk yang yang terakhir kita coba ini yuk. Wow, nah ini cepat sekali berubah warnanya. Seperti ini ya. Sekarang kita cocokkan. Dia memiliki ada batu, ada tanah, ada serpihan daun dan sebagainya. Nah, penyaringan air di sini itu pakai beberapa bahan, Ma. Ini enggak ada bahan. Kira air apa? Kira-kira bisa memahami itu enggak? Apa? Air kopi terus ini air sabun. Bisa aku nih. Oke, apa? Kalau saya siapa? Sama air jenis. Oh iya. Oke. Okay. Sama air sabun. Ya, paling ya Kamila yang nuang. Ditung nih. Oke. Lagi nak? Dihabisin nggak apa-apa? Habisin. Oke, stop. Iya. Nah, hasilnya menjadi kok ini untuk menghilangkan kuman. Tetapi memang warnanya menjadi tidak jernih, malah tidak sejernih ini karena sudah ada kapok. Itu hanya untuk menjernihkan air dan untuk mengurangi kuman saja. Oke, apakah kalian menyaring air? Nah, nanti dari hasil penyaringan, anak-anak akan belajar tentang cara memisahkan air yang kotor dari kotorannya. Kemudian yang satunya itu adalah alat penyaringan air seperti yang ada di kolam renang. Di situ ada salah satu. Oke, sudah. Oh, air jernih. Nah, sekarang dilihat apa yang terjadi dengan air itu. Jernih. Iya, coba dibandingkan dengan air awalnya yang seperti ini, Nak. Iya, butuh waktu yang lama ya. Jadi untuk menjernihkan air itu butuh waktu yang lama. Lagi-lagi.
Lagi. Oke, stop. Aku. Oke. Masih ada yang netes ya, Nak? Masih ada yang netes. Yes. Wow.
100 pas. Coba cek. Berapa item? Coba. 10. Gula Jawa berapa? Gula Jawa 2, 10. Gula Jawa 2, 10. Sapinya berapa? 5. Kemudian kentangnya 3. 2 kutub namanya. Yang warna merah ini adalah kutub utara. Iya. Yeah. Maka di sini ada tulisannya N. Iya. Boleh. Yang warna biru itu kutub selatan. Jadi magnet itu, nah ini contohnya nih magnetku ya. Ada tandanya nih. South, selatan, north, utara. Gunanya untuk apa? Mister, apakah hanya untuk nempel-nempel tidak? Nah ini. Kutub utara itu menunjuk ke utaranya bumi. Jadi kalau kalian misalnya nggak tahu arah, pengen tahu arah, bisa menggunakan magnet. Yang warna merah nanti akan menunjuk ke utara, yang warna putih ke selatan. Tadi kalian bermain ke? Kalian. Ini magnet yang biasanya digunakan untuk apa ini? Kalau contoh. Iya. Banyak kok kalau mau percobaan magnet itu kelas 5 sama kelas 4. Kalian kelas 2 kan? Nah, masih ada. Apa sudah? Ada pernah yang pernah percoba? Bisa tandingan loh, dua orang. Bisa balapan dua orang. Pindah ke bawah, separuh masih di atas. Nanti tandanya apa? Jam berapa, Min?
Di sini kita akan memakai bubble apa? Buoyit. View buoyit apa? Ulangi. Ulangi lagi. Piramid. Ya. Gila le. Yang sampai di. Es krim kurang gak manis dari ini. Lu antri. Banyak kok habis. Jadi apa? Hijau. Jadi hijau warna apa? Ayo warna apa sih? Warna apa? Ini warna apa? Ini. Ini yang kelam. 1, 2, 3 bentar. Kita pindah ke pos ice cream. Yeay!